Lembaga Tabung Haji tampil mengingatkan pendeposit untuk sentiasa peka dan berhati-hati dengan pautan yang mencurigakan. Hal ini ekoran wujud laman web www.tabunghaji.net dengan menggunakan nama dan logo Tabung Haji seolah-olah menawarkan perkhidmatan yang sama. Ternyata, ini adalah palsu. Menurut Tabung Haji, laman web ini adalah palsu dan bukan di bawah kendalian TH. Begitu juga laman Facebook Tijari Tabung juga bukan di bawah kendalian Tabung Haji. Hati-hati, jangan jadi mangsa scammer. Pendeposit Tabung Haji boleh layari laman web Tijari yang betul di www.tijari.com.my atau www.tabunghaji.gov.my. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.